saya punya juga ditarik nanti nih. Kayaknya besar juga ini. Main-main deh, jangan. Kala kita dapat pancing gulung ini, guys. Setelah terus dia. Goyang guys. Wow, masa kita dapat nih, guys. Hah. Iya, apa kecil. Oh, saya punya yang lepas itu. Coba lihat mata pancing di mulut. Oke, kita spill teman-teman. Apa yang kita dapat? Hai, kita monster semeta ya teman-teman. Oi, mantap. Lagi dapat lagi kayaknya, mudah-mudahan tidak lepas. Ini 4 kali narik ikan pada hari ini sudah, yang kira-kira bau kayaknya berat juga ini. Apakah dia akan berhasil? Dia sedang menarik-narik stiknya. Apakah dia ikan baung atau ikan apa ini? Kita belum tahu ini. Kita belum tahu jenis ikan apa ini. Jangan ulur-ulur dia, jangan terlalu main-main dia. Ikan baung juga kelihatan ikan baung. Hati-hati lepas ya, sayang kalau lepas. Yang tadinya panggil burung rupanya dia panggil ikan teman-teman. Gak tahu kita apakah dia berhasil tarik ini karena talinya ini kecil teman-teman. Eh, besar tuh di potong aja kepalanya. Kayak baying lah. Betul tuh. Teman-teman, potong komodo. Hai, mantap. Hasil.
Tenang deh nih. Strike terus deh teman-teman. Harus kita. Kita tahu berakhir kalau dia strike. Wow. Coba lihat teman-teman. Gelungan, gelungannya hanya. Betul, sabun Lipoy teman-teman. Ya, tapi dia menang. Poin. Kita saksikan apakah dia berhasil strike masuk ke perahu. Ini penentuan teman-teman. Ini tentu ini dapat kalau naik ke perahu. Oke. Saksikan. Wah. Dia ini teman-teman jarang dia melepas ikan. Ini dapat lagi nih. Ini yang kesekian kalinya sudah ini. Tidak tahu lah ikan apa lagi ini. Pakai ikan yang sama. Tariknya nih atau tarik nanti nih. Kayaknya besar juga ini. Main-main dia, jangan dilawan ya. Wuih, besar ini. Besar. Main dia dulu, kasih capek dia dulu. Kemudian, kelihatan. Wuih. Dia kuat kan? Oh, tipis kayaknya. Parang-parang. Oh, boleh ini dia. Sip. Dia mau jago nih hari ini. Sejarah strike terus di spot. Oke. Okay. Guys, dia strike lagi guys. Setelah saya strike selang berapa detik dia strike lagi. Oke guys, kita perhatikan teman-teman, mudah-mudahan dia dapat yang gede babon-babonnya ya. Nah ini teman-teman, kita saksikan apakah dia bisa menarik ini masuk perahu ataupun tidak. Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Sepanjang dia strike tidak ada yang lepas sih, tidak tahu lah kali ini. Dia masih bertarung teman-teman. Ah, ini teman-teman teknik orang memancing sama sabun Lipoy Boy. Cep Malaysia. Oh, memang oke deh teman-teman. Hah. Top score deh. Kami dua ini kalah teman-teman. Apalagi yang dijulung nih. Yang dijulung ini. Panggil burung aja dia tahu. Oke teman-teman, selang 2 menit dia lagi strike setelah saya strike teman-teman. Memang dia nih jago. Itu botol Lipoy ya. Jika teman-teman ingin bernasib seperti dia, pakailah botol Lipoy untuk mancing. Ini teman-teman, wow, ini namanya baung kuning teman-teman. Nah ini ikan baung kuning. Hah, mantap. Hah, sudah dalam priok. Saya kira dia ini main-main tadi teman-teman, karena di spot ini kita sudah dapat 11 ekor dan saya bilang kita ambil satu cadangan jadi 12. Betul dia dapat teman-teman. Jadi setelah ini kita akan pindah teman-teman. Nah itu teman-teman. Kena tali saya punya, tidak apa-apa. Nah, sudah lepas. Dia memang menang skor teman-teman. Irun nganup
Kalalah di spot ini. Oke. Mantap. Bawang kuning. Ini spot kita yang keberikutnya, teman-teman. Ternyata yang di motoris, yang di burit dapat, teman-teman. Ya, inilah dia iklan Lift Boy. Tangkap ekornya. Oh, mantap. Nice. Salah lempar kayaknya kita dua nih ke hulu nih. Kita cari ikan untuk yang motoris sana. Ini mau nikah ini bilang. Destrek lagi, teman-teman. Padahal dia ini belakangan lempar dari saya punya tadi. Wah, ini dua ekor di spot ini, teman-teman, dia dapat. Kita lihat apakah dia berhasil menarik ini ke perahu. Langsung berkemah, terakhir kita dapatnya sambil besar nih, guys.